Persik menggantungkan jawabannya mengenai lamaran Ruli untuknya di acara hari ulang tahun ke-31 ANTV. Pasalnya, dirinya ingin ketika dirinya menerima lamaran dari Ruli, mereka berdua telah sama-sama mantap dan tentunya di waktu yang tepat. Dewi Persik juga merasa sangat sedih lantaran Ruli tak hadir di momen pentingnya tersebut. Dewi Persik pun sampai sekarang masih belum bisa memberikan jawaban mengenai lamaran dari Ruli. Dirinya ingin sekali hubungan tersebut bisa semakin kuat dan mereka berdua bisa bersatu di waktu yang tepat. Dewi Persik pun merasakan kesedihan karena pada momen tersebut dirinya tidak bisa bertemu dengan lelaki yang sangat dicintainya. Dewi Persik tidak mau mengecewakan keluarga Ruli yang telah jauh-jauh datang ke Jakarta demi bisa memperlihatkan niat serius Ruli. Akan tetapi, dirinya sendiri mengaku bahwa perasaannya saat ini masih bimbang. Dewi Persik membeberkan bahwa dirinya berharap Ruli bisa menjadi lelaki terakhir untuknya. Akan tetapi dirinya juga mengaku masih trauma karena telah berulang kali gagal dalam membina rumah tangga.